إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ومشايخنا ومعلمينا جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، أما بعد. الحمد لله، شكر كحضرة الله رب الجلال dengan hidayah, taufiq, i'anah dan ta'yid, dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Malam ni kita sambung kitab Aqidah Tanajin muka surat yang ke-76 72. Bismillahirrahmanirrahim. 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah ada pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ada pun yang tidak membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tiada cedera pada hak mereka itu, kata. Kerana mereka itu manusia, bukan Tuhan. Jadi ini barang yang harus bagi Nabi, ya. Barang yang harus bagi Nabi iaitu, ya, Nabi ni, Nabi kata aku pun macam kamu juga. Aku makan, aku tidur, aku beristeri. Tapi yang harus bagi Nabi itu, dia tidak mencederakan akan sifat kenabian. Ya. Tidur Nabi tak macam tidur kita. Makan Nabi tak macam Nabi kita. Tak macam diri kita. Ya. Jadi, barang yang dilaksanakan oleh Nabi, barang sifat yang harus bagi Nabi itu tidak mencederakan bagi sifat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab salli wa sallim, rahmat dan sejahtera. Dan Nabi ni manusia dan Nabi bukan Tuhan. Ya, Nabi ni manusia dan Nabi bukan Tuhan. Ha, ya. Jadi sebab itu apa yang kita nak ambil di sini, bahawasanya, ya, setinggi mana pun kita ni tadi naik, tetap kita hamba Allah. Seturun mana pun kita ni tadi turun, kita tetap hamba Allah. Dan inilah yang membuatkan kita naik maqam kita pada sisi Allah, iaitu kita ni tak ada sifat sombong. Sifat sombong sebab kita tahu diri kita siapa. Kita kenal diri kita siapa. Bila kita tak sedar diri kita siapa, waktu itu kita mengambil sifat Tuhan. Datang sifat sombong dalam diri, datang sifat keakuan. Bagi kita lupa, kata tengok iblis. Iblis sekali je dia tak sujud dengan Allah Ta'ala, maka Allah laknat dia. Kita berapa kali tak sujud dengan Allah Ta'ala? Disebabkan aba wastakbara wa kana minal kafirin, sebab sikap sombong dia. Enggan dia tadi patuh dengan perintah Allah, dan kerana sombong dia, kerana sombong dia, maka dia lari daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita tahu diri kita, sebab itu dan bukan Nabi ni tadi malaikat. Bukan Nabi malaikat, maka barang yang harus bagi manusia nescaya harus bagi mereka itu. Apa yang harus bagi manusia? Harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur, Nabi makan. Harus bagi manusia. Nabi bergurau. Tetapi barang yang harus bagi Nabi, dia jadi ibadat. Makan Nabi jadi ibadat. Tu Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang.
Kita makan ketika lapar, berhenti udah kenyang. Ha, itu yang bukan papan kayu bertarah, bukan makan mentega darah. Eh? Ha, kita makan mula memang ikut Nabi. Kan? Akhir tak ikut Nabi. Mula ikut Nabi. Bagus mula ikut Nabi. Akhirnya tak ikut Nabi. Mula ikut Nabi, baca bismillah, baca doa. Akhir tak ikut Nabi. Alhamdulillah pendek. Tak boleh nak baca alhamdulillah. Eh? Tidur, Nabi tidur dalam keadaan ibadat. Kan? Sebab itu kalau kita lihat, masya-Allah apa yang diajarkan kepada kita tentang amalan sebelum tidur. Kan? Amalan sebelum tidur, 4 amalan sebelum tidur. 4 amalan sebelum tidur saya dah pernah bagilah berapa tahun dulu. Kan? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Apa dia 4 amalan sebelum tidur? Nabi tidur dalam ibadat. Jadi kita pun nak tidur dalam ibadat. Apa dia? Yang diaturkan kepada kita, 1 baca surah Al-Ikhlas. 3 kali. Sebelum nak tidur baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali menyamai seperti mana ia telah membaca seluruh Al-Quran. 4. Kita tidur dah khatam Al-Quran dulu. Luasnya rahmat Allah. Ya, walhal ini kata luas rahmat Allah. Ya, kita tak payah baca daripada Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas dan tak ada mampunya kita. Ya, tapi kita dapat pahala menyamai macam orang telah membaca seluruh Al-Quran. Cuma baca Qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur. Nak bagi tahu tentang luasnya rahmat Allah. Nak bagi tahu tentang hebatnya kasih sayang Allah. Ya, nak bagi tahu yang tu. Ya. Dan hak Allah atas kita ni jangan tak boleh fikir di akal. 3 ke Allah. Pahala 30 juzuk Quran tak terima di akal lah dia kata. Ha, akal manusia memang tak boleh terima. Ha, sebab kita hamba bukan tu Tuhan. Ha. Hak Allah, Allah nak bagi. Eh? Sebab apa? Sebab kita jahat. Kita jahat. Kalau ikut kejahatan kita dan tidak layak kita untuk jejak syurga Allah, maka Allah bagi rahmatnya, luas rahmatnya. Ini yang dikatakan, luasnya rahmat Allah. Eh? Ha. Kedua, eh? Iaitu minta ampun kepada Allah. Bukan minta ampun untuk diri sendiri ya. Minta ampun untuk diri sendiri, untuk dua ibu bapa, untuk sekalian umat Islam. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Kita tidur dalam keadaan yang dah bertaubat. Allah sebut dalam Quran, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah sayang pada orang yang bertaubat, yang membersihkan diri. Mati kita dalam tidur. Makna kita mati dalam kasih sayang Allah. Memang dengar tu Allah senang. Dengar memang senang. Tapi kalau jumpa bantal, Masya Allah. Dengar memang senang, tapi kalau dah nak beramal tidur ni Allahu Rabbi. Sebab itu mengaji tidur, patut kalau mengaji tidur sempat tak baca Allahumma bismika ahya wa amut. Tak ada. Nak tidur ni nak baca Allahumma bismika ahya wa amut pun kadang-kadang tak sempat, apalagi kita nak dapat anugerah demi anugerah. Kita tidur dalam keadaan kita telah minta ampun untuk diri kita, untuk dua ibu bapa kita, untuk sekalian orang Islam. Maka Allah sayang kita.
Ketiga, selawat atas Nabi. Selawatlah apa-apa. Janji selawat. Dan masyhur, kita tahu satu selawat maka rahmat Allah atas kita 10 rahmat. Tidur kita dalam rahmat Allah. Kita tidur dalam rahmat Allah. Kalau 3 kali selawat, kita ada 30 rahmat. Maka tidur kita ni di dalam rahmat Allah, dalam kasih Allah, dalam kebaikan. Masya Allah, hebat. Dan anugerah ni tak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat Muhammad aja dapat. Yang keempat, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat yang ringan tetapi memberatkan mizan. Sebelum nak tidur, kita beratkan mizan kita, timbangan kita. Tiap-tiap malam kita beratkan timbangan kita, kita beratkan timbangan kita tiap-tiap malam. Maka bila timbangan kita berat, Masya Allah, besok kita akan dapat kehidupan yang baik. Dalam Quran kan, siapa yang timbangannya berat, besok di akhirat, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Kita nak kehidupan yang Allah redha. Kalau kita nak dapat kehidupan yang baik di akhirat, tiap-tiap malam tambah timbangan, beratkan timbangan. Ini janji Nabi. Janji Nabi. Sebab itu jangan kita tinggalkan perkara ni. Nampak pun senang. Sebab kita bukan orang banyak amal. Kita rasa je banyak amal. Rasa banyak amal. Tapi tak. Kita orang bukan yang kuat beramal. Rasa je. Rasa ni semua boleh. Baik. Dan dimisal oleh musannif akan yang harus itu dengan katanya seperti sakit kelmarat wa nahwuhu. Artinya seperti sakit. Nabi pun sakit. Cuma sakit Nabi, sakit kita tak samalah. Nabi kena sihir tak? Kena sihir. Nabi kena baling batu. Cuma penerimaan Nabi dalam menerima sakit itu tak sama dengan kita. Kita terima sakit, mengeluh dia pula lama sangat. Kita syukurlah sebab dosa banyak, tanda Allah sayang. Satu hari sakit diampunkan dosa oleh Allah 100 kali dan diberikan rahmat 100 kali. Sebab muda main jahat. Dan kita lupa pula ada dosa yang kita terlupa minta ampun. Ini dosa yang paling besar ni. Iaitu dosa yang kita telah lupakan. Kita lupa ada dosa kita lupa. Maka dikifarahkan kita dengan balak, dengan sakit. Lepas tu kadang-kadang kita nak jadi Tuhan. Apa yang kita nak, kira confirm jadilah. Itu Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat tapi tak beriman. Tak percaya pula dengan Al-Quran. Kita ingat apa kita nak confirm dapat tu Tuhan. Kita orang nak jadi Tuhan pula secara tak langsung. Ya ke ni? Ya ke ni? Iyalah. Kita rasa kita Tuhan pula. Kita pula memberi bekas. Duit kita pula memberi bekas. Pangkat kita pula memberi bekas. Tak. Kalau tidak ada di dalam ketentuan Allah. Tak ada dalam ketentuan Allah. Jangan jadi Tuhan. Ini masalah dia. Kadang-kadang kita tak perasan kita dah jadi Tuhan. Kita tak perasan kita dah jadi tu Tuhan pula. Dalam belajar mesti alim. Mesti alim. Ganas tu.
Dan dalam niaga mesti maju, dia kata. Oi. Dia terlupa pula yang memajukan Allah Ta'ala, yang mengalimkan Allah Ta'ala, sebab dia lupa asal diri dia. Lepas tu bila kita dah alim, kita lupa yang dulu kita bodoh. Masalah kita lupa yang dulu, asal ni dulu. Bila lupa yang asal, itu yang bongkak tu tadi tu. Asal dulu bodoh kalim. Bodoh. Besok balik bodoh kalim. Balik alim juga. Bodoh. Mana tak bodoh? Kalimah Allah tak kita sebut. Dia ajar dia orang ketika sakaratul maut. Alim masa ni ya. Ingat, bila kita ingat asal kita dan kita ingat apa yang kita balik besok, tak adalah bongkar. Orang kata kita bodoh. Ustaz tu bodoh. Ya, memang saya bodoh. Mengakuilah, betul tak? Orang kata kita bengang. Alhamdulillah. Itu memang asal saya. Asal saya bengang. Nampak? Selesai tak masalah? Orang kata kita bengang pula kita marah. Sebab kita rasa kita lim. Betul tak? Tengah marah lah orang kata kita bodoh. InsyaAllah boleh? Borek tu Ustaz. Susah tu nak amal tu Ustaz. Yalah, sebab tak kenal lagi. Kita kaya tak bongkak kalau kita nampak kita dulu miskin. Allah bagi anugerah yo. Ni diamanahkan atas kita ni tadi. Sebab balik besok pun miskin. Bila kita nampak yang asal, selesai masalah. Tidak ada kibir, tidak ada bongkak, tidak ada menghina orang lain di dalam harta dan sebagainya. Boleh bantu orang lain dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah. Begitu juga ilmu, begitu juga kebaikan. Ini orang yang sering melihat, kenal dirinya, tahu dirinya, sedar siapa dirinya. Baru dia sedar siapa Allah. Jadi dia tak adalah nak duduk tempat itu dia. Tak adalah rasa kecewa. Allah tak bagi. Nak buat macam mana? Allah tak bagi. Pandailah mungkin kalau saya kayu saya bongkak. Tak dia bagi dia Allah kan, kadang-kadang orang minta kayu kan. Ya Allah kayu galah den kata dia. Tak kayu. Nampak? Allah tahulah kalau kita kaya mungkin kita tak mengaji dah. Mungkin dah tak mengaji dah. Dah sibuk. Ni tak apa kaya pun tak mengaji. Baru dia sibuk dia sikit-sikit pun lalai. Baru dunia yang sikit, belum dia bagi Allah dunia yang besar. Nampak? Mana Allah tahu dah kau tak boleh tanggung benda ni. Tu orang lain boleh. Dia memang bahagian dia. Nampak? 10 orang sahabat semua ke kaya ke? Seorang yo. Dah tahu dah. Bahagian masing-masing, nampak tak? Dan kita redahlah bahagian kita. Redah. Ini nama dia qanaah. Tapi dalam Islam tidak disuruhkan kita meninggal usaha dan ikhtiar serta doa. Usaha. Kemudian doa. Jangan usaha tanpa doa. Salah. Baik. Itu kita mengaji tauhid ni, dia jadi seronoklah hidup ni. Mengaji tauhid ni tuan-tuan, dia hidup jadi seronok. Jadi seronok. Apa seronok? Dahlah ramai-ramai nak sorang pula nakal. Alah seronok pula hiburan anak yang nakal ni. Nampak tak? Kalau semua baik tak boring tuan-tuan. Iyo saja. Boring tak tuan-tuan? Boring. Kita ada 10 orang anak. Semua baik. Boring je. Tuan-tuan nak faham tak? 10 orang anak. 10-10. Suka mi goreng. Boring tuan-tuan. Hari-hari minta kedarah mi goreng.
Ah, ha, tak boring kita. Ada seorang sulung mi goreng, yang ni pula nasi lemak, yang ni pula laksa kedah, ah, yang ni pula ah, seronoklah. Boleh tukar-tukar makanan. Ah, ha, kalau semua baik, ai boringlah. Yo mak, yo mak. Engkau ni yo je. Ha, ha kan. Ah, ha, nampak. Adalah seorang nakal, alah seronok pula. Ah, kita pula menjerit dalam rumah mak ni, akan jadi ibadat. Nampak tak? Ha, apa yang diaturkan oleh Allah telah ada di dalam ketentuan Allah. Jadi kalau kita pegang pada ilmu usul, seronok Allah, indah sebenarnya kita. Ha, kan? Indah sebenarnya kita. Hmm, ya. Hebat Allah Ta'ala. Apa yang Allah jadikan untuk kita ni tadi, Allah, semua hebat. Ya, ha, baik. Makanan pun kalau kita tengok tuan-tuan, kita tengok makanan yang dijadikan oleh Tuhan. Orang Malaysia makan nasi, betul tak? Ha, tuan-tuan pergi India, tuan-tuan pergi Arab, tuan-tuan pergi orang putih, ha, ha, pergi Amerika, tak makan nasi, kacang makan, ha, daging. Ha, kita kalau hari-hari makan daging, makan kacang, tak termuntah gitu tuan-tuan. Sesuai tak? Ha, sesuai lah. Ha, tempat dia, cuaca dia, orang dia. Ha, itu makanan dia. Dia tak boleh makan nasi hari-hari. Nampak? Makanan namun dia jadi di Allah pelbagai-bagai mengikut tempat masing-masing. Ha, ha, itu pergi Mesir. Roti. Ha, itu sahabat saya seorang di Mesir, tuan-tuan. Ada berapa tahun dulu datang rumah saya. Saya beli roti canai. Ha, dia balun roti canai 7 keping. Seorang dia je tuan-tuan. Ha, itu dia kata pun. Tu kini cerita dia kata, dulu kalau 10 tahun dulu saya boleh makan 25 keping dia kata. Ha, nampak? Ha, nampak? Kita kalau 25 keping ni kita pandang kat bawah tuan-tuan. Ada berlontong kayu kata. Ha, sesuai dengan dia. Ha, sesuai. Ha, ya. Kita tak boleh, kita orang orang Malaysia. Okey, 3 keping tu pun kira hebatlah tu. Ha, kan. Bubuh 20 keping. Ha. Belum tu kayu haji ini gitu dia. Ha, ya. Ha, baik. Ha, hebat Allah Taala jadikan tu hebat. Tak ada pun rabbana ma khalaqta hadza batila. Tu pegang usul, selesai. Betul orang mukmin tidak ada kekecewaan. Tapi iman kita makin lama makin lemah kan. Dan kadang ragu tu. Habis tu Nabi suruh kita baca amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billahi wa bi rasulihi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kekuatan kita pada roh. Bila iman kita kuat, Allahu Rabbi, ke mana pun kita pergi. Sebab kita tetap nampak Allah, nampak Allah. Ha, ya, ha, itu dia. Ya. Nampak dialah segala-galanya, masya-Allah, ya. Ha, itu dia. Dan umpama setengah daripada sakit itu pitam, maka iaitu arus atas mereka itu bersalah-salahan gila, ha, ya tu, dan mabuk dan lainnya daripada segala penyakit yang memberi cedera. Ha, yang tu tak kena kat Nabi, gila Nabi, ha, kan, tak, yang tu tak, sebab mencederakan akan ke Nabi. Ana pula Nabi lah gila. Ha. Tetapi Nabi ni dikata gila. Ha. Sebab itu
Kita apabila bawa kepada agama, ikut agama sungguh-sungguh, orang kata kita gila. Gila lah. Ikut agama sungguh-sungguh, gila. Tapi orang sekarang memang gila lah tuan-tuan. Yalah. Saya baru ni tuan-tuan, berjalan bawa orang rumah saya beli barang. Dia apa? Satu pasar raya, apa nama? Aion, apa nama dia? Payah sebut dia lah. Alip di atas, alip dua tanwin di atas an, alip dua tanwin bawa in, alip tanwin depan on, an and on kita. Terkejut saya tuan-tuan. Orang pakai nikop, pakai purdah, beli tiket wayang. Saya kata gila ni. Saya cakap dengan rumah saya. Saya kata apa? Satu hari esok berserban beli tiket tengok, tiket wayang. Pakai serban, beli tiket wayang. Midnight show. Ini zaman kita dulu tu tak? Midnight. Midnight show. Malam minggu, 11:30. tuan-tuan tak ingat ke? Dulu tak ada orang pakai piah ya. Sekarang orang jadi gila. Walhal, kita sebenarnya apa manusia ni? Zaman ni zaman orang gila. Walhal, dulu sebab betul Nabi cakap akhir zaman apabila hampir kiamat, malu ni telah diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Dulu malu kita tuan-tuan. Jangan kata pakai nikop, pakai tudung labuh pun malu. Kan? Ada orang tengok wayang pakai tudung dulu? Ada tak? Tudung labuh pakai tengok wayang, ada tak? Mana ada tuan-tuan? Sekarang selambuh. Betul lah. Memang zaman ni zaman orang gila. Ya? Boleh bagi alasan tu. Bukan salah tengok wayang tu. Bukan haram tengok wayang tu. Boleh. Dia pula halal kan benda haram. Ya kata salah. Wayang tu gambar dia gambar. Gambar apa? Cerita apa yang jadi menarik sangat kita nak tengok ni? Agak-agak lah tuan. Yang menarik sangat nak tengok wayang ni. Cerita apa? Jejak Rasul ke? Semua tak kaya tudung. Cerita tu perempuan tu tak kaya tudung. Ada pula adingan. I kiss you, you kiss I. Tengoklah orang cium. Nampak tak? Ada pula dalil pula orang beritahu kat kita. Ustaz, tengok orang perempuan bogel dalam cermin tak haram sebab bukan betul-betul orang. Ni, adakah kawan kita kat ni, tuan-tuan? Perempuan bogel dalam cermin. Harus tengok, dia kata. Sebab bukan betul-betul perempuan, dia kata. Yang tu gambar, kata dia. Kalau tak ada tuan gambar, ada tak gambar? Tuan-tuan, mana datang perempuan bogil tu kalau tak ada perempuan bogil kat luar gambar, kat luar cermin? Tentulah yang ada dalam cermin, tentu ada luar cermin. Bagi hukum menghalalkan benda haram. Nampak? Ni akhir zaman. Ni jaga-jaga ni. Ya Allah, ya Tuhanku, takutlah kita zaman akhir ni. Ya Allah. Lepas tu Nabi kata, peganglah agama ni betul-betul. Peganglah agama ni betul-betul. Pegang betul-betul tuan-tuan. Yang halal kita pegang halal, yang haram kita pegang hak. Sekarang ni macam-macam orang tanya saya, ustaz betul ke ustaz? Baru ni orang tanya saya lagi. Seorang perempuan pukul 2 tengah hari, 2 petang. Ustaz, ada tak semayang sunat witir pukul 2 petang lepas zuhur? Macam-macam lah. Saya bagi tahu kak, setahu saya yang bodoh ni lah kak, tak ada cerita witir tengah hari. Selalunya witir ni malam, dan masuknya semayang sunat witir selepas
Ba'di Aisyah. Ha. Tak, saya mengaji ada ustaz kelas muslimat. Ustazah kata boleh. Akak nak tanya, aku nak berdebat ni kak. Ha? Ha. Saya mengaji tak boleh kak. Tak disunatkan sembahyang witir pukul 2 petang. Tapi kalau akak nak buat 2 petang, akak buatlah. Tak ada masalah. Jadi apa sembahyang tu ustaz? Ah, jadi sembahyang akak lah. Saya tak tahulah sebab tak ada hukum sembahyang witir 2 petang. Ha? Ha. Jadi nampak macam mana tuan-tuan? Ha, pegang sungguh-sungguh. Ha, ya? Ha. Pegang apa dalam kitab ada ni, pegang. Ya. Orang kata sembahyang witir malam, ha, nak tukar petang. Ha, ya. Zaman ni dah macam-macam dah. Tak macam zaman dulu-dulu dah tuan-tuan. Ya. Hmm. Allahu Rabbi, kena jaga sungguh-sungguh. Lepas tu kata syekh kami ni, dia kata apa? Sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni ada tempat rujuk. Paling kurang 2 orang guru. Ha, sebab sumber yang kita dapat banyak. Ha, maka jadikan sekurang-kurang 2, dia kata paling banyaklah guru ni nak tempat rujuk 2, jangan lebih dia kata. Sebab nanti pening kepala. Kalau 10 guru, 10 pendapat. Kan? Ha, sebab kadang-kadang khilaf ini dia jadikan dia kalau dalam masalah khilaf ni kena terang. Oh, yang ni ada khilaf ni gini, begini, begini kan. Ya. Ha, jadi senang. Dia tak keliru. Ha, cari ustaz-ustaz yang boleh rujuk tuan-tuan. Jangan tuan-tuan cari saya tak boleh rujuk. Ya. Ha, saya ni bodoh bangang. Ya. Ha, tuan-tuan cari yang alim. Ya. Ha, baik. Seperti makan dan minum dan umpama sakit itu seperti makan dan minum dan tidur. Tetapi dengan mata mereka itu tiada tidur, dengan hati mereka itu. Ha, nampak? Ha, ini beza kita tidur. Ya, Nabi tidur, mata tidur, hati je. Ha, kita mata tidur, hati tidur. Kadang mata jaga, hati tidur. Hai, lagi teruk. Ha, kalau mata tidur, dua-dua tidur. Ha. Betul orang dulu-dulu tuan, saya pernah tengok syekh saya tuan-tuan, dia tidur tasbih dia jalan. Dia tidur tuan-tuan. Sebab saya tidur tepi dia. Ya. Tasbih dia tuan-tuan jalan. Kadang kita takut kadang-kadang, guru kita ni tidur ke tak tidur ni kan? Tasbih jalan ke? Tapi tidur sampai tu peringkat tuan-tuan mendongkur tuan-tuan. Oh, tasbih jalan. You main-main ke ni kata? Ha, sebab hati dia tak tidur. Ya, kita mata tidur, hati pun tidur. Ha, ya. Ha, tu baik. Ah, ha, kita buka akidah Minhaj Abidin. Sekejap ya, 8:30. Pak masa ni tuan-tuan, macam itulah kiamat zuk. Ha, macam itulah kiamat. Ha, kan. Seantara tanda kiamat daripada tanda-tanda dajjal nak keluar. Tasik Tibrias kering kan? Ha, kemudian tu antara dia apa? Apa? Kebun korma di Baisan kan? Tak berbuah. Sekarang yang kebun korma di Baisan tu dah tak ada buah kan? Dah habis dah. Eh? Ha, tinggal tunggu Tasik Tibrias kering. Tu pun sekarang dah tinggal setengah ke suku. Ha, kita main-main lagi. Itu main-main lagi. Semayang tak kumpul, zikir malas, tiba-tiba dajjal keluar. Ha, ya. Ha, itu dia. Banyak dah tanda. Allah Taala ni sayang kat kita tuan-tuan. Sebelum masuk kubur, dia bagi luat cerita dulu. Habis esok kalau engkau masuk kubur, malaikat akan tanya engkau 4 soalan. Nampak? Baik tak Allah Taala? Baiklah. Tak masuk kubur. Dah bagi tahu dah. Kau masuk kubur esok dia jaga. Ha, macam itulah. Tapi tak adalah hadis masuk dia cakap macam tu. Kau masuk kubur esok dia jaga. Ha, tak adalah. Malaikat esok akan tanya kau 4 soalan. Kalau tak dapat, dia balun dengan kau sampai kiamat. Bukan kecil anak lah rotan tu. Ha, dalam tu ada ular dia jaga. Nama ular tu sujak ular krok nama. Ha, dia bagi tahu siap-siap supaya kita boleh bersiap sedia. Nampak tak?
Ha, ni besok hampir nak kiamat, ada lah seorang manusia, badan dia kecil, rendah sikit pada kau, sama lah tubuh dengan kau, nama dia Dajjal. Nampak? Ha, ni tanda-tanda bila Dajjal nak keluar. Tanda dah ada. Ha, kita buat lemulan tak kau lah Dajjal, kata dia. Ha, nampak? Kan tengok dalam hadis, Dajjal ni ada 70,000 tenteranya. Kan? Daripada Iran kan? Ha. Dia orang dah siap dah tuan-tuan. Ni orang Syiah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Syiah yang puja patung Dajjal tu. Dia orang dah siap dah 70,000 orang. Nak ikut Dajjal, nampak? Ha. Suka dia orang nak ikut Dajjal. Ha. Ni tentera Dajjal 70,000 dengan badan yang tegap-tegap. Dia orang dah himpun dah besi yang terbaik untuk buat pedang. Kita? Kita sibuk dengan apa? Eh, cakap lah! Orang buat jahat dah siap daripada sekarang, Dajjal tak keluar lagi. Yang buat jahat dah siap. Kita nak buat baik, nak masuk tempat baik, nak duduk tempat baik, relax. Boleh masuk syurga, masuk syurga lah. Tak dapat neraka lah. Apa nak buat? Dia kata, boleh lah apa nak buat. Kena siap sedia. Daripada sekarang. Ha. Ini orang Islam. Ha, ya? Orang perempuan siap sedia. Pun siap sedia. Siap iman. Perbetulkan akidah. Quran jangan tinggal. Ha? Satu hari kurang-kurang satu muka surat. Ha. Satu hari tuan-tuan. Saya serulah diri saya dengan tuan-tuan. Lepas subuh baca Quran. Sekurang-kurang satu muka surat sehari. Sebab zaman ni dah tak boleh tinggal lah tuan-tuan. Ini kekuatan jiwa kita. Tuan-tuan, ada orang yang tak boleh baca Quran, teringin nak baca Quran. Saya ceramah di Perak tuan-tuan. Ada satu orang tua tuan-tuan peluk saya, ustaz tolong doakan saya ustaz. Saya tak boleh baca Quran. Umur saya dekat 70, saya belajar lagi Iqra ustaz. Tapi tak boleh ustaz, tolonglah doakan saya ustaz. Menangis basah baju. Tuan-tuan, kita boleh baca Quran, kita tinggalkan Quran. Orang yang tak boleh baca Quran, teringin nak baca Quran. Tiap-tiap lepas subuh tuan-tuan, tolonglah buka Quran. Sekurang-kurangnya satu muka dah cukup. Tapi kalau kita boleh baca dua muka lagi bagus. Boleh baca tiga muka lagi bagus. Tapi jangan tinggalkan satu muka surat. InsyaAllah tuan-tuan. Besok pagi kita mula insyaAllah. Kita dah mula dah. Jangan tinggal. Jaga Allah. Bila kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Yakinlah dengan Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 97. Minhajul Abidin. Maka sabar olehmu sedikit lagi, engkau lihat akan ajaib-ajaib daripada latif perbuatannya Allah. Ya, bila kita sabar, maka kita akan lihatlah kebesaran Allah. Sabar. Kita mengaji sabar, datang ke manisan. Beramal. Memanglah beramal susah sebab dia ada musuh. Syaitan, dia ada nafsu. Dia sabar kan. Jadi datang kemanisan. Beramal datang manis. Masya-Allah, hebat. Jadi seronoklah. Allahu akbar. Seronok tuan-tuan, Tidakkah engkau dengar kata orang yang berkata diharapkan akan perbuatan Tuhan engkau lagi akan datang dengan barang yang engkau kasih daripada keluasan yang qarib. Kita mohon kasih sayang Allah.
Jadi apa yang kita buat semua ni? Kerana berharap kasih sayang Tuhan. Ya. Kita buat, kita mengaji ni untuk apa? Nak kasih sayang Allah. Bukan senang boleh duduk tempat majlis ilmu. Bukan senang, tuan-tuan. Ya. Bukan senang nak beramal dengan ilmu pun bukan senang. Allahu Rabbi. Dan ia satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh, bukan senang, masya-Allah. Ya, kita syukurlah Allah pilih kita. Kan? Allah pilih kita. Allah, terima kasih ya Allah. Kerana engkau pilih aku, masya-Allah. Ya. Dan masya-Allah, dan jangan engkau putus asa apabila datang pekerjaan kebinasaan, datang ujian Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Datang ujian Allah. Dalam kita buat baik, buat baik, buat baik, datang ujian Allah, jangan putus asa. Apa kan? Inna ma'al usri yusra. Tapi kadang-kadang kita terlupa yang tu. Inna ma'al usri yusra. Terlupa yang tu. Pegang, pegang. Allah dah bagi tahu semua benda, dah bagi tahu dalam Quran. Semua benda dah bagi tahu dalam Quran. Pegang. Pegang Quran, ya. Adalah ni Allah nak bagi aku kebaikan ni. Allah uji aku. Yakinlah. Apa tu kata ulama? Nusrah Allah, pertolongan Allah Taala akan datang sebanyak mana kita yakin dengan Allah. Lah yakin kita 30-30 yang datang. Yakin kita 100%, 100% lah datang. Ini penting dia usul. Penting dia usul. Kita yakin siapa Allah. Maka beberapa di dalam ghaib itu daripada ajaib-ajaib. Benda yang takjub. Khusyuk ni benda takjub, tuan-tuan. Macam mana rasa manis baca Quran? Tentang boleh cerita tak dengan saya? Rasa manis makan chicken chop, macam mana? Rasa manis makan manisnya ibadat Allah. Kalaulah ada orang dia kata tolonglah jual rasa manis tu, takkan kita jual. Nampak ya, hebat, masya-Allah. Allahu akbar. Dan apabila sangat kesusahan dengan engkau, kesukaran, maka fikir olehmu pada alam nasrah. Nampak? Pada surah alam nasrah kan? Maka kepayahan itu antara dua kemudahan. Duduk tengah. Ingat, payah yang datang itu akan disusul dengan mudah. Yakinlah. Sebab dah diceritakan kita macam tu tak? Datang kesusahan akan disusul kemudahan. Takkan tak yakin dengan Allah Ta'ala? Allah yang bagi tahu ni. Allah yang bagi tahu. Inna ma'al usri yus. Yakinlah kita, tuan-tuan. Yakin, pegang. Yolah, Allah dah bagi tahu lah dalam Quran. Inna ma'al usri yusra. Boleh tak kita cakap macam tu? Boleh tak? Cakap dengan rumah kita. Yolah, Allah Ta'ala dah khabar dah dalam surah alam nasra. Datang susah. Nak datang ni, nak susul yang senang ni. Sabarlah, kata dia. Abang boleh lah cakap sabar. Percayalah dengan Allah. Takkan tak yakin dengan Allah. Di antara rukun iman, beriman dengan Al-Qur. Tak percaya kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kita, tuan-tuan. Sayang kita. Sampai Nabi kata apa? Siapa yang tunggu daripada subuh sehingga syuruk kan? Sampai terbit matahari. Maka apa kelebihan dia? Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya, rahmat tu sampai nak bagi tahu besarnya rahmat orang yang menunggu daripada subuh hingga syuruk. Tak lebih baik daripada dunia dan isi.
Nak bagi tahu besar sangat. Ha, tapi nak tunggu tu yang susah tu. Nak tunggu tu yang susah. Ha, boleh ustaz tunggu sambil main Facebook. Ha, itu tak ada dapatnya tu. Kita tunggu lepas subuh. Beribadat, zikir, banyak benda boleh buat. Itu Syekh Thailul kata, kalau nak rezeki berkat, dari selepas subuh sampai syuruk, baca selawat, jangan tinggal sehingga terbit matahari. Orang yang beramal dengannya, kalau meniaga berkat, hidup berkat, rezeki berkat, Allah buka segala pintu atas dia. Mudah didorongkan. Masalah selesai. Tapi nak amal tu lah, baca selawat daripada subuh sampai syuruk. Ha, 3 kali gentil, 15 minit tidur, mana nak berkat? Ha, dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Selawat daripada lepas subuh sampai syuruk. Ha, kita minta benda besar tuan-tuan, bukan benda kecil. Besar yang kita minta. Selawat 50 kali, minta 50 ribu. Gila. Ha, biarlah barang kita yang dihantar dengan nak dihantar tu, biarlah stable, sama balance. Ini tak balance tuan-tuan. Ha, yang dihantar 5, yang dia nak 50. Kan? Kita hamba ustaz, yang kita minta tu Tuhan, yalah kau. Biarlah. Kuat kita lagi. Lagi kuat lah kita. Salah dia. Kan kita kan banyak permintaan, betul tak? Hari-hari minta, hari-hari minta, hari-hari minta. Bagi tak ada. Ha. Hari-hari minta kan? Minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Minta aja. Semayang sunat tak ada. Baca Quran tak ada, zikir tak ada, selawat tak ada. Bangun malam tak ada, kencing malam ayo. Sesek terkencing, sesek terkencing. Han, ubah-ubahlah perangai tu. Itu saya cakap dengan kawan, saya kata kalau tak boleh, 2 rakaat cukup tuan-tuan. 2 rakaat, istiqamah 2 rakaat, 1 witir. 2 rakaat, tahajud 1 witir. Tak boleh berdiri, duduk. Ha, janganlah gatal nak bagi ustaz. Ah, boleh orang semayangkan kau. Ha, dah dibagi mudah, nak mudah lagi. Dah bagi, itulah manusia. Duduk semayang. Ha, ya. Tak boleh berdiri. Besok dah rasa istiqamah, masya-Allah. Ah, berdirilah pula. Akan rasa sendiri tuan-tuan. Kita akan rasa sendirilah mati. Rasa macam tak sempurna, masya-Allah. Takkan aku boleh berjalan, takkan aku duduk untuk sembahyang sunat. Nampak tak? Akan dibagi rasa tu. Ha, tapi istiqamah. Fastaqim. Baik. Saya panjangkan sikit malam ni sebab minggu ketiga saya tak dapat lagi datang. Insya-Allah tuan-tuan. Minggu ketiga tu dapat datang sebab saya, tuan-tuan tolong doa lah, saya nak pergi umrah insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa lah. Maka apabila engkau fikir akan dia, maka sukakan olehmu akan demikian itu. Bila kita fikir benda tu, susah ni nanti datang senang. Jadi suka tak hati? Sukalah hati kita. Tak apa, masya-Allah. Dia ambil motor dia, Allah Ta'ala AS5. Agak anak dia ganti dengan LC agak. Syukurlah motor hilang. Alah, kau senyum lah ni, motor hilang bang, kata dia. Senyum lah, Allah nak ganti dengan LC lah agak lah. Inna ma'al usri yusra. Senyum. Ini orang yang mentauhidkan Al. Adalah tuan-tuan. Adalah, masya-Allah. Allah Taala tu hidup kita ni tuan-tuan memang hebat. Allah suruh kita beriman kepada dia dan mengikut akan syariat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Buat tu je. Tak minta banyak. Kau beriman, jadi orang mukmin, jadi orang Islam. Aku minta itu je. Yang lain aku selesaikan. Ha. Yang lain aku selesaikan. Baik, senang jadi orang beriman ni tak? Baik dah. Ha. Itulah kadang-kadang kita ni pun macam pelik lah. Ha. Kita marah, orang marah, orang menghina Islam. Kita marah dengan musuh Islam. Kunut nazilah kita tak baca. Macam surau kita tiap subuh baca tak kunut nazilah. Ha? Ha, itulah. Ha. Tinggal kunut nazilah. Aku makin dia musim apa? Kesian kenapa Rohingya, Rohingya. Ha? Rohingya ke Rohingya? Ha. Ha, suruh semua masjid baca kunut nazilah. Ha, sekali je. Apa? Sekarang tak ada, tak boleh tinggal. Ha. Tak boleh tinggal lah kunut nazilah. Ha. Tapi kita tinggal. Ha, padan nak muka gitu. Proton dah kena jual. Ha, esok pula TMB kena jual. Ha. Tuan-tuan faham pula apa saya cakap ni. Janganlah jadi bangang pun lah. Ha. Baca kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Minta jauh daripada kejahatan musuh is. Ha. Tinggallah kunut nazilah. Ha. Jangan tinggal. Ha. Kita ada Tuhan, kita ada Allah Ta'ala. Jangan tinggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Usaha ni wajib. Tapi yang memberi bekas atau usaha Allah. Jangan tinggal Allah. Itu yang kadang-kadang kita ni nak ambil tempat Allah Ta'ala. Takkan dapat tu. Doa. Eh? Tak tahulah pendapat tuan-tuan, tak tahulah. Tak nak doa. Kan ada doa. Nabi pun doa. Ha. Pecahkan jamaah mereka. Gelincirkan kaki mereka. Hantarkan tentera-tentera engkau, ya Allah. Hancurkan mereka. Ni tak ada doa. Asyik melalak, ya. Minyak mahal lah. Lajulah ketus, eh. Makan mahal ni, makan lajulah ketus. Kata. Lain macam lah minyak mahal ni, kata dia. Nah, melalak lah tuan-tuan. Tuan-tuan melalak turun dah minyak. Minta dengan Allah Ta'ala. Tu semua minta. Melalak je. Ha. Tuan-tuan melalak macam tu kat perangai dia. Ha. Bodoh betul lah. Dia marah lah saya ni. Hmm. Melalak, melalak, bohong. Doa tiap-tiap pagi kunut nazilah baca. Saya semayang di rumah ustaz, kunut nazilah. Untuk Malaysia, untuk Rohingya, untuk Palestin, untuk Syria. Baru betul. Minta dengan Allah. Ini macam-macam lah iklan. Ingat limosin, dua kupang. Macam-macam lah. Kunut nazilah tak nak baca. Doa tak nak baca. Doa lah. Isi doa kunut nazilah tu hebat. Ha. Ujung dia apa? Wansurna alaihim. Nampak? Kita tak nak baca. Kan. Allahumma hadina tu pun tidur. Allahumma hadina fiman hadait. Wa amina fiman afait. Fa inna ka takdi ala la la ta. Teruklah gitu dengan Allah Taala ni kadang-kadang tak. Ha. Teruk kita dengan Allah Taala. Kita ingat kita buat Allah Taala ni siapalah gagah. Ha. Angkat tangan main-main. Lah selama lebih dia. Aku minta lah syurga. Saya dah ada syurga saya tu. Siapa yang boleh bagi syurga tuan? YB ke?
Siapa yang boleh bagi husnul khatimah? Siapa yang boleh bagi rezeki berkat? Manusia tak boleh bagi sebab manusia tak ada benda tu. Dia yang kena minta penuh dengan adab. Minta sungguh-sungguh. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan nama yang tongkat. Ada yang tak bola. Aduh, sakit hati tuan-tuan. Tapi itulah perangai kita. Ha. Perangai kita macam itulah. Tandak-tandak. Imam doa. Imam doa tu. Kita selambut, tuan-tuan. Kadang-kadang mulut yang amin. Hati tandak tu. Siap kali kita doa, hati kita berharap tak? Kosong. Amin. Apa lah lama lah sangat imam baca doa. Itulah kadang-kadang. Sebab tu Allah tak tolong kita. Tuan-tuan fikir doa kita lepas sembahyang dengan doa kita masa susah. Beza tak? Beza kan? Doa kita lepas sembahyang, kita tak ada rasa apa-apa. Doa kita masa susah. Macam mana tuan-tuan? Doa sesungguh Allah. Ha, cara perempuan bak gantai dia hilang macam mana? Ya Allah, tunjukkanlah. Siapa yang ambil ni ya Allah, tunjukkanlah. Minta mimpi melanggang muka lelaki. Aduh, itulah. Tapi doa, doa macam biasa ni tak ada Allahuakbar, tak ada langsung harapan. Ha ni lah, ya. Ha baik, tukar, ubah, kita ubah diri kita. Kita ubah. Jangan sampai besok kita, tatkala kita sangat berhajat, Allah tidak dengar doa lagi. Sangat berhajat masa tu. Sangat mohon, nak sangat bantuan Allah. Allah biarkan kita. Ha, sebab kita biarkan Allah. Ya, ha, baik. Ha, berhenti sekat tu lah. Tengok tuan-tuan nak mati dah. Ingat nak habiskan perenggan tu. Tapi tak boleh nampak gayu. Ha, baik. InsyaAllah setakat ni pertemuan kita, insyaAllah bulan ni, ya, yeah. Dan insyaAllah kita jumpa pada bulan 3 Sabtu yang Ahad yang pertama, ya, yeah. Dan tuan-tuan tolong doa lah, ya, yeah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan saya dan beroleh umratan mabruratan, ya, yeah. Dan mudah-mudahan ziarah kami, ziarah saya ke ke Madinatul Munawwarah, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu sahaja harapan ni dan insyaAllah saya akan doakan tuan-tuan. Dan insyaAllah saya ingat tuan-tuan, dalam doa, dalam setiap doa saya insyaAllah, dan saya tak lupa tuan-tuan insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semua sentiasa diistiqamahkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam agama. Dan kita pegang sungguh agama Allah. Sebab untuk hampir dengan Allah, untuk dapat dikasihi oleh Allah, kena kita kuat sungguh-sungguh. Nak-nak kita duduk pada zaman yang akhir. Pada zaman yang akhir ini, zaman-zaman fitnah ini, maka jika kita tak bersungguh-sungguh, maka kita akan tidak akan mendapat apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang ghuraba. Ya, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Hamba yang asing itu. Hamba yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak lain, kita nak Allah pandang kita. Eh, biar manusia semua tidak memandang kita, biar manusia semua membenci kita, tetapi jangan sampai Allah membenci kita dan Allah langsung tidak pandang kita. Bila Allah tidak pandang kita, walaupun kita berada dalam kebaikan, tetapi tetap pada pandangan Allah di dalam kejahatan. Eh, tetapi jika mana kita dalam pandangan Allah, Allahu Rabbi, insya-Allah kita sentiasa dalam rahmat Allah. Ya, kesusahan yang kita hadapi tidak ianya sebenar-benar kesusahan. Ya, kerana kita dalam rahmat Allah. Ya, baik apa berlaku dengan nabi-nabi, sahabat-sahabat, masya-Allah. Ya, mereka beroleh kesusahan, tapi mereka merasakan kesusahan itu satu kemanisan.
Inilah yang dikatakan orang yang sentiasa di dalam pandangan pandangan Allah, rahmat Allah. Baik, setakat ini pertemuan kita. Wallahu a'lam wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.